Pemerintah Kabupaten Blora melalui bagian Humas dan Protokol Setda Blora melakukan kunjungan kerja di TVRI Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk menambah wawasan akan sistem pemoblikasian di Pemkab Blora. Dalam kunjungan tersebut, bagian Humas dan Protokol mendapat kesempatan untuk belajar dalam program kerja Multicam. Tak hanya itu, Pemkab Blora melalui bagian Humas mendapatkan panduan dalam pengambilan gambar dan pemublikasian yang baik dalam memajukan pemerintahan. Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Blora Alim Ngaliman mengatakan, kunjungan ini diharapkan bisa menambah wawasan di bidang pempublikasian kegiatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Blora, sehingga Pemkab Blora semakin maju dan berkembang. Kita di sini belajar supaya bagaimana dengan belajar dari sini kita bisa mengaplikasikan center point Blora ini bagaimana supaya bisa dicintai masyarakat Blora dan bisa dimiliki untuk warga Blora sehingga seluruh informasi pembangunan di Kabupaten Blora bisa terekspos baik di Kabupaten Blora maupun di luar Kabupaten Blora. Ya, terima kasih kunjungannya ya tentu banyak kita sharing sebetulnya. Dengan kunjungan ini sebetulnya TVRI banyak diuntungkan karena tidak perlu memberikan informasi kepada masyarakat, mereka datang sendiri ke sini, kemudian dapat melihat beberapa hal yang ada di TVRI dan seperti kata pepatah bahwa tidak mengenal maka tidak sayang. Dan TVRI ini sudah banyak ditinggalkan oleh penontonnya sebetulnya. Dan salah satu cara memang dari pihak TVRI, khususnya TVRI Jogja ini mendatangkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk yang ingin berkunjung ke TVRI, silahkan datang saja ke sini untuk kita bisa sharing-sharing. Dan kalau toh misalnya pas ada produksi, mereka juga bisa melihat secara langsung proses itu. Kami, kita bersama bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan kepada kunjungan kita Nabi Besar. Tak hanya di TVRI, rombongan juga melakukan kunjungan di media cetak, Kedaulatan Rakyat, dan Pemkab Bantul. Diharapkan dengan kunjungan ini, kegiatan Pemkab bisa terpublikasi dengan baik, sehingga informasi yang baik bisa membantu kemajuan Kabupaten Blora. Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora melaporkan. Samin Blora merupakan aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk mengecek mekanisme penerbitan BPKB secara online, sehingga masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor Satlantas. Cukup mengecek dari handphone yang sudah terinstal aplikasi tersebut. Diharapkan aplikasi ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.